Halo selamat malam hari ini kita dengan suara manisku kita akan bicara dan bahas lebih jauh tentang introductions dari talk to the entity and relationship sebelum kita mulai bisa nggak kalian semua present di tempat karena ini materi yang bukan materi kecil bukan materi yang gampang dan bagaimana cara diri kalian untuk bisa present di sesi ini di kelas ini dan kemudian apa pertanyaan yang muncul di kelas ini yang aku bisa fasilitasi siapa yang mau bertanya duluan? Uh, jujur dok kelas ini tuh nggak ada di kepala saya apapun tentang kelas ini. Oke, okay, so apa yang kamu tolak lihat tentang relationship dan apa yang kamu tolak lihat tentang entity and relationship? Relationship. Dan semuanya itu apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, 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 on, and short, post, post, and beyond. Apakah kamu pernah menempatkan ikatan, janji, sumpah, atau segel untuk tidak mau melihat entitas and relationship, and relationship with entities, and entities and relationship, and entities, 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 and relationship, in relationship, in relationship? Yes. Dan semuanya itu apakah bersedia untuk revoke, renounce, denounce, destroy, and create them all, please? Yes right, wrong, good, bad, pot, pot, and short, post, profess, and beyond. So, what is the questions? So, what is this about? <laughs> Kenapa aku reject banget? Yeah, this is about relationships. The biggest relationship yang akan kita gali di dalamnya adalah relationship with God and also relationship with demons. The biggest one, the biggest partnya nanti akan kesono. Karena everything yang kamu gunakan untuk create unconscious dalam dirimu dan kamu relate terus dengan unconscious dalam dirimu, menciptakan looping tentang dirimu dan menciptakan destructions of yourself and invalidations of being, it means kamu in relationship dengan demons, unconsciousness, dan how many entities in your life, your work, your name. Your identity is is, uh, is an entity kan? Francisca Wiwin itu entity sendiri sudah. Begitu kita bilang Francisca Wiwin kita udah tahu oh orangnya kayak gini 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 karakternya seperti ini gayanya seperti ini kita udah tahu. So it means is entity. So how many entities yang kamu ciptakan yang supporting a relationship with unconsciousness or demon? dalam upaya agar kamu tidak pernah mengenal Tuhan. Dan semuanya itu apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya. Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pot, all nine shots, boss, prophets, and beyonds. Dah ya, <tell> jangan dalam-dalam ya, nanti di kelas saja. <m> <tell> <tell> Aduh, ya, panas dingin dok rasanya. Ya, mual. <tell> so, yes. so what is the questions? Karena karena entitas yang kita maksudkan di dalam kelas entity and relationships tidak selalu berupa uh, entiti makhluk, tapi juga berupa entitas yang lain. Kayak pernikahan itu entitas, bisnis itu entitas, yourself itu entitas, your identitas itu entitas, pacaranmu itu entitas, pergaulanmu itu entitas, grupmu entitas, your family kayak my family, wartono family is entity so, how many entity and relationship yang kamu ciptakan, yang selama ini, not supporting awareness, dan kamu pertahankan untuk stay, dan kamu nggak mau rubah dari energinya, dan semuanya itu, apakah bersedia untuk cabut batalkan dan hancurkan semuanya right, wrong, good, bad, pot, pock, all, and short, post, profits, and beyond. Karena kalau urusan masalah yang mantan pacar, suami masa lalu, aduh itu gampang. Satu menit, satu detik juga selesai itu mah, nggak sebanyak repot. Tapi the problem is, you create a relationship with everything yang kamu nggak mau lihat, kamu nggak mau tahu, kamu nggak mau sadari, dan itu selalu trigger unconsciousness choice dalam dirimu. So what is this? Coba cek dirimu as a Francisca Win. So what the entity of Francisca Win? Is a light entity or is a dark entity? Is a happy entity or is a angry entity? Is a jealous entity? Mixed up. Okay. So what will you choose for yourself? actually i choose joy okay if you really choose joy will you give up your anger mm, yes okay right wrong good bad bad all nine shorts first best, best and beyonds kita masih in relationship with anger joy never come in it will be pretending joy so will that you is. will you stop The relationships with anger. Will you divorce anger? Will you let the anger dies? No. Yes. No. Hahaha. <laughs> <laughs> <Pikirnya> Bekerja lama. <laughs> Sampai segitunya, dok ya. Yes. Ini tuh kelas yang aku dalam dalam dari sejak. tak Aduh, aku kena. Aku kena problem di relationship yang aku masih pretending Dan aku gal lagi Tiap kali aku present aku gal lagi Astaga 1% punya aku 99% bukan punyaku Dan seluruh entitas yang bukan punyaku ini Ternyata semua interrelated dengan my choice Dan pada saat kita nyadar tentang itu Aku langsung bingung Jadi sebetulnya entitas David Budi Warton ini yang mana? aku ini milihnya apa? Kok ini punya orang semua dan aku nggak sadar bahwa I'm I'm doing with other people entities, I'm doing by story, I'm doing with others realities. Dan begitu kita aware tentang area situ, kita baru sadar, iya ya, aku ini belum milih entitasku. Aku ini belum milih diriku tuh mau kayak apa tuh aku belum milih. Dan itu kamu hanya bisa benar-benar brutally honest ketika kamu present. Will you choose something else? Will you choose to create something that for you, for yourself? Karena seringkali kita tidak bersedia untuk milih diri kita sendiri. Kita cenderung untuk abai dan kita lebih cenderung untuk supporting other peoples sebagai sebagai penutup rasa bersalahmu kalau kamu nggak supporting dirimu sendiri. Lebih gampang kita nggak makan kan daripada banding lihat orang lain nggak makan. Iya, yeah, sometimes. Jadi, lebih gampang kita yang nggak punya baju kan daripada lihat anak orang lain atau orang lain nggak punya baju. Lebih gampang kita yang suruh capek sedikit dibandingkan orang lain yang lebih capek. So, will you honor your relationship? Because your relationship with your being, relasimu antara jiwamu dan badanmu, is entity relationship. Is entity relationship. So, dokter, my anger is Uh, not only mine. Check. Also, yes, no. Heavy or light. My anger is my anger. Yes or no. Heavy or light. Light. My anger is my anger. Light. Light juga. Oke. Okay. Truth. Ini anger siapa sebelum aku klaim jadi milikku. someone else. Sip. So, jangan pernah berfungsi dari relasinya orang lain. Jangan pernah berfungsi dari entitasnya orang lain. Please ask what is your relationship entity. Karena pada saat kita nggak paham dan pada saat kita claim other people's entities, sering kali yang terjadi kita akan selalu menciptakan kemiripan dalam polanya dan selalu berusaha untuk menjadi something else. Which is never yours reality. Karena dia happy dengan cara seperti ini, aku pengen happy juga dengan cara seperti itu. It's not your reality. You duplicate other people's reality. You duplicate other people's entities. You in relationship with their entities. So what is your entities? What is happy according to you? What is your joy? What is relationship according to you? What is... What is relationship for you? So ask that questions. What is my reality of relationship? Karena mungkin reality of relationship mau beda dengan orang yang lain dan gak ada dalam realitas mereka. Dan kamu merasa something wrong with that. Kayak long distance relationships itu bukan relasi umum yang orang pakai. Kemudian uh, un, un controlling relationship itu juga jarang sekali orang punya. Dan pada saat kita masuk ke area situ, kita merasa kok aneh ya rasanya punya suami nggak dikontrol, nggak diatur, nggak dikasih pagar dan nggak dikasih cancang uh, rantai anjing apa uh, diikat gitu. Kok rasanya aneh ya suami dibebas-bebasin seenak-enaknya gitu rasanya kok aneh ya gitu. But what is your true relationship is? Oke. Okay. Siapa lagi yang mau tanya? Sania, ya, apa kabar? Oh sehat semua what? sip 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 dok, siapa ini ternyata huh? suaranya nggak kedengeran cania boleh lebih keras dok ya uh, kedengeran kedengeran uh, kalau yang susah jatuh pacar gimana dok <laughs> Oke okay. so what is apa definisimu tentang pacar dan apa-apa apa judgementmu tentang laki-laki? No, apa judgementmu tentang pasangan hidup? Menyulitkan. Oke, okay. dengan pola seperti itu, will you get any boyfriend? Kadang, kadang tuh suka mikir, kok oh, aku pacaran cuma sebentar ya? Apa karena bosenan gitu? Karena kamu berpikir bahwa pacaran itu menyebalkan. Iya. Yeah. Sih. So, so kamu mau relationship yang seperti apa? Kamu mau cari teman yang seperti apa? Do you really require boyfriend or do you really require male friend? It's totally different. Boyfriend arahnya jelas ke marriage. Male friend arahnya jelas, teman. So what do you require? Selama kamu masih gantung dengan reality orang lain yang kamu buy, pacar hantunya belin, harus begini, harus begitu, ABCDE, judgmentmu masih tebel, kamu akan berfungsi dari judgmentmu sendiri it will it will not be nice. Kamu nggak akan pernah selama kamu masih berfungsi dari area situ. Semua orang-orang baik dan semua orang-orang yang nurturing kamu akan kamu tendang at once. At once. Begitu kamu lihat, kamu langsung gigit dia, kamu langsung bunuh dia, langsung kamu buang jauh-jauh. It's a basic spontan behavior yang ada pada saat kita in the relationship with demons. So, beresin dulu judgmentmu karena demon selalu menggunakan judgement untuk anchornya. So, what is your judgment tentang relationship? What is your judgment tentang partnership? What is your judgment tentang man? What is your judgment tentang boyfriend? Beresin dulu area situ. Dan kemudian always ask Tuhan aku minta manusia laki-laki pasangan hidupku yang nurturing diriku. Permintaan tuh yang jelas, ya. Jangan pernah bilang, "Ya Tuhan, aku minta laki-laki yang nurturing hidupku." Jelas, Nak? Jelas. Karena nanti yang muncul bisa German Shepherd. Ngerti? Ya. Yeah. Mintanya yang jelas. Manusia laki-laki yang nurturing hidupku. Ada four di kelas foundations yang kita pelajarin. Nurturing hidupku, good in sex, creating money for me, and regards my body. Ada empat hal yang kita minta. Oke, okay? asking yang jelas, manusia laki-laki pasangan hidupku. Jangan minta pasangan hidupmu doang karena anjing tekel betina juga bisa jadi pasangan hidupmu. Atau jangan minta laki-laki pasangan hidupmu karena anjing tekel laki-laki juga bisa jadi pasangan hidupmu. Nurturing, nempel terus, selalu ngayomin kamu, selalu ada dimanapun kamu berada sesuai. So asking question itu yang jelas. Ya, tapi jangan minta yang berciri fisik. better kamu minta kualitinya. Paham? Paham, dok. Sip. Ada lagi yang mau tanya? <coughs> Mana Nova? Iya, aku di sini. Ada pertanyaan? Ada Tidak dong paham ya. e, paham dok kalau tadi kan siapa tadi yang sebelumnya nanya kan gimana mau caranya dapat pacar <tuh> tuh dok hmm. kalau yang udah pacaran gimana untuk merubah diri ya latihan oke okay. aman selama selama kamu hanya bertanya gimana caranya gini pertanyaan how In the first questions, itu adalah pertanyaan check out. Oke. Okay. Kalau kamu kalau kamu sadar bahwa how muncul in the first sentence, artinya kamu sedang totally check out. Totally check out aku bilang. Jadi how to totally check out ya. Pertanyaan how di the first sentence, di pertanyaan pertama artinya kamu tuh totally check out. Karena how itu adalah pertanyaan sebelum actions. Ya mm -mm. ya. Yeah, yeah. Se sebelum kamu bisa akses how, kamu mesti tahu who, what, where, which, when. Paham. Paham. Kalau kamu nggak pernah nanya who, what, where, which, when, terus ujuk-ujuk kamu langsung tanya how itu adalah karya dari dirimu sendiri untuk create invalidasi dan totally check out sehingga nanti kamu akan bilang tuh aku nggak ada jawabannya aku nggak tahu apa-apa tentang ini itu kan gagal lagi jangan atau gagal lagi because you create with how ganti, -ganti, ganti how, how selalu pada saat kita mau bikin pilihan Gimana caranya masak terol? Artinya, kamu udah ngerti panci, kamu udah ngerti api, kamu udah ngerti bahan-bahan, kamu udah ngerti tekniknya, dan kamu mau masak langsung di tempat. That is how questions. How is always before action? Bukannya how itu tadi, karena aku sudah merasa aku sudah punya relationship, dok. Jadi uh, mau yang lebih nurturing lagi gitu loh, dok. Relationship macam apa yang kamu miliki? relationshipnya sih pasangan nggak masalah ya Eke yang masalah terus ya itu mau dirubah atau mau dibiarin Enggak, dirubah lah orang lagi orang udah baik-baik frekuensinya jangan sampai dong kayak kemarin lagi oh my god let's see tahan berapa lama Ih jangan kan kita mau ikut ini apa book club ini kenapa sih doainnya kan, ya Allah? Tuh kan apa? kamu dari book club bu club nomor satu sampai book club tamat cuman bilangnya mau 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 nanti 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 doang sampai sekarang tidak jalan kan? Eh itu kan kemarin belum ketampar. Ini kan sekarang udah ketampar, tampar. udah tak tampar, tak banting-banting dan tak bom atom juga kamu masih gitu aja. Ya, dong. Jadi nggak boleh nanya nih. Boleh. Cuman kalau nanya doang nggak pernah cus, itu tuh nggak ada guna. Nggak sih, cus lah dok. Dari ke kemarin udahlah. Nah, masa gua harus curhat di sini? Aku curhat di sini dok? Nanti aja lah dok. Enggak lah, curhat bayar, enak aja. Iya makanya. Ini juta kelas kan? Tidak terima curhat. <laughs> Ayo berubah. Namanya perubahan itu kalau kita nggak konsisten. Jadi gini, seringkali kita bingung dengan kata konsisten. ya. Aku seringkali dapat energi orang konsisten itu tuh. Consistency is doing one thing repeatedly. Tapi one thing-nya kamu selalu tempatkan yang paling ujung. Padahal one thing-nya adalah yang paling awal. Jadi pada saat kamu konsisten untuk berubah, keinginan untuk mau berubah itu loh yang harus dikonsistenkan bukan cara untuk berubah. Karena cara untuk berubah tuh bisa belak-belok, belak-belok. -belak. Tapi kamu tahu kamu tuh mau berubah gitu loh. Konsistensi untuk creating your life. Konsistensi untuk always choosing the light. Konsistensi untuk always use the tools. Bukan konsistensi, who does this belong to? Who does this belong to? Who does this belong to? Itu bukan konsistensi loh. Konsistensi is how you live. Selama kamu masih mempertahankan nyawamu nempel sama badanmu, kamu konsisten untuk hidup. Gimana hidupmu? Bukan itu yang dilihat. Makanya aku pernah komen, oke okay, bukan di grup akses. Aku pernah komen gini. Perjalanan kita itu kayak kayak orang nunjuk bulan. Ya. Dan dan pada saat kamu nunjuk bulan, ada orang yang fokus sama jarinya, ada orang yang fokus sama bulannya, tapi yang akses minta itu adalah kamu tuh aware tentang arahmu tuh mau kemana, bukan tentang jarinya dan bukan tentang bulannya, dan bukan tentang kamu nengoknya. Paham nggak? Kalau kamu hanya fokus ke jarimu yang nunjuk, so awarenessmu tuh contracted stuck di sini doang. Kalau kamu hanya fokus ke masa depannya, bulannya aja, so awarenessmu tuh hanya contracted di segitu doang. Sementara yang akses mau itu be relax, totally presence, dan lihat dirimu as a whole, dan jalanmu mencapai bulan itu as a whole, dan targetmu di sono as a whole. Dan kemudian lihat kamu bisa belok-belok kemana untuk capai sono. Makanya selalu dibilangnya present, 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 present dan jangan gunain berpikir. Karena begitu kamu berpikir, kamu akan fokus di jarimu doang. Kamu akan langsung ke dalam konsentrasi dan kamu lihat jarimu, tapi kamu lupa bulannya, atau kamu lihat jarimu, tapi kamu lupa jalannya, atau kamu ke fokus ke jarimu dan kamu nggak ngerti mau ngapain. Nah, makanya please cek diri sendiri. Kamu nih udah jago perasaan belum? Pada saat kamu butuh present, kamu udah jago belum? Dan pada saat kamu butuh logis, kamu switchingnya udah jago belum? Dan apakah kamu gampang untuk switch kiri kanannya? Present nggak present, present nggak present, mind and no mind, mind and no mind. Karena kita nggak benci main lo, kita nggak menjauh dari beingness lo. Sebelum capek being, kamu akan lewatin beingnessmu. Tapi untuk mencapai being, kamu harus jalanin beingnessmu. Satu hal yang Shannon cerita tentang entity and relationship. Ketika kamu aware ada demon, what would you do? Ketika kamu aware of the demon, what would you do? karena sering kali kita langsung jatuhnya hanya banishment doang kita langsung usir 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 tanpa kita lakukan acknowledgement dulu padahal selalu dibilang di kelas di kelas nanti uh, di beginning juga kita diajarin aware dulu acknowledge dulu terus kamu mau pilih apa makanya di entity and the relationship Shannon bilang Ketika kamu aware sama demon, acknowledge the demon and go through. Jangan pernah izinkan demon itu menghalangi dirimu dan jangan pernah izinkan demon itu mempengaruhi kamu. You choose. Go through. Dan terus apa yang kamu mau pakai? Suruh dia minggir, suruh dia pergi, suruh dia nggak ganggu. What tools yang kamu mau pakai? Jelas ya. Jadi sering kali kita nggak menggunakan materi-materi dari akses ini sesuai yang mereka ceritakan. Kita biasanya hanya pakai materi ini di dalam kelas, habis itu pada saat kejadian, dan setelahnya lupa totally 24 jam sisanya. Itu bukan being, the tools. itu beings. Jadi kamu masih belum beres ujiannya, kamu masih on progress mencapai sono. Dan bagaimana caramu untuk bisa expanding dari 10 menit pertama jadi 30 menit berikutnya, 4 jam berikutnya, 8 jam sehari, 12 jam sehari, hingga 12 jam eh, hingga 24 jam sehari? You are the tools. Always aware. Itu targetnya. Nah, selama 24 jam ini, kamu tuh betul-betul be the leader of your own life. Atau kamu tuh jadi jadi, nurut di bawah pikiranmu sendiri, karena pikiran bisa create ilusi-ilusi yang luar biasa kece, dan kamu gak akan pernah sadar sampai ilusimu ternyata ada yang rengat dan kemudian rontok. Mungkin kalau dua tahun yang lalu ada yang cerita tentang aku, eh, relationship tuh palsu loh aku mungkin juga nggak bisa terima. Aku merasa real. Kita bareng. Kita kita hidup bareng. Kita tinggal bareng. Tapi kebayang nggak? Satu jam kelas ini, itu jumlah katanya lebih banyak dibandingkan satu tahun aku bareng sama dia. So what kind of relationship? Dan pada saat itu, ilusi delusiku, aku mempertahankan bahwa yang namanya my entity of relationship adalah tidak ribut dan tidak berantem. Yes, I made it. Aku berhasil bikin entitas itu dengan cara nggak relate dengan apapun dan nggak communicate dengan apapun. No fight, lo nggak pernah ngomong. Ngerti nggak? Dan baru nyadar ilusi-ilusinya itu setelah latihan present, terus kemudian nanya, jadi sebenarnya ini teh apa ya? Dibilang aku nggak sayang, hah? Langsung rontok rontok, bingung semua. Luluh luh, ini teh apa ya? Kenapa gini ya? Baru nyadar semuanya, iya ya, ternyata semuanya emang nyambung. Dan waktu dulu nggak bisa lihat. Waktu dulu ilusi-ilusinya terasa so real on relationship karena tidak pernah berantem. So, my definition of relationship is tidak pernah berantem. So, what is your entity of relationship? Apa definisi relationshipmu? ML bareng. <laughs> Berarti kamu relationship sama tangan dong. Gak sama orang. <laughs> yang selalu menemani kamu having sex tanganmu sendiri kan so what is your definitions of relationship ya yeah. um Niva pernah masuk satu uh, I think podcast or something Shannon tuh cerita tentang menanam sesuatu untuk masa depan yep. uh, dan ada satu pertanyaan dia bilang what if those future involving someone else yes. Shannon bilang Well, it would be a difficult thing because it evolving someone else's choice. Karena kan misalnya kita, let's say I'm in love with someone, yeah. and then with my husband, and then I said, the next five years, this is where I'm heading. Then, yeah. relationship, with, this is talking about relationship between dua orang. Yes. Um, aku nemuin My reality. In relationship is to be evolved. Yeah, it's like I have my own world, he has his own world, but in our relationship, we have our world which yes. is evolving. So, whatever created in those relationship is ours, yes. and that is so, creation. Yes. Yang Niva baru sadarin tuh itu Niva ngerasa happy banget kalau punya temen, punya pasangan yang aku tuh dilibatkan. Si? So, is. so one of the Venetians of relationship in your term, in your entity of relationships adalah dilibatkan. Ya. Yeah. Oke, okay. so please connect dengan dengan the entities of relationship yang kamu pilih apapun any one of them, hmm. dan kemudian cek... Apakah udah light nggak untuk kamu dengan dilibatkan saja, or you require something else? Something else, I think. Okay, In so ask what is this? Acknowledgement. Yes. So to kamu udah kamu udah this paham is ada? Ours. Ya, so kamu udah dapat dua elemen dari entity of relationship tentang dirimu dan acknowledge. Apakah That entity of relationship kamu udah always create bersama-sama berdua. Dan apakah hmm. dia tahu bahwa you require that? I think he's definition. Nothing. Ask. Okay. Do not think. Ask. What is his reality of relationship? No, telling him this is my entity of relationship. Can you understand me? Ah, communicate. Yes. Yes, communicate. Karena if you think, kamu akan langsung masuk ke asumsi. Kamu harusnya udah tahu dong, kita udah hidup bersama-sama selama ini. Masa sih kamu tuh nggak peka sama sekali? Nggak. Kalau Nifa tuh zonenya di sini, dok. I think, balik lagi kan, think ya. Yeah. I think I I think he knows. Asumsikan. Truth is, he may not knows. Asumsikan. Iya, jadi tahu nggak tahunya tuh blur di I Iya. I think sure. is asumsi. Iya. Yeah. <laughs> Makanya don't think, ask. Darling, kamu tahu nggak? Aku tuh pengen dilibatkan sama aku tuh pengen diakui. Kamu ngerti nggak? Ini kebutuhanku. Oh ngerti, oh iya thank you, ya udah ngertiin aku. So you talk kamu nggak berasumsi. Iya, iya, iya. Itu zongnya di situ ya. Ya. Dan you train nggak? Train maksudnya. Cowok atau cewek tuh mesti diperlakuin kayak anjing. Hmm? Selalu kasih reward pada saat good things. Hmm. kok nggak perhatian sih bagian itu ya. Jadi nggak iya Biasakan. Itu. Biasakan always give rewards. Setiap kali dia lakuin hal-hal yang kamu suka. Hmm. Kamu mau maintain dia lakuin hal yang kamu suka atau kamu mau maintain dia lakuin hal yang kamu nggak suka? Ya mau yang dia, yang aku suka. So every time dia lakuin hal yang kamu suka, you create a, chicken treat. Maksudnya maksudnya gini dok, bentar. This is interesting. Dokter tadi tanya, kamu mau maintain hal yang dia suka? Yang kamu suka atau yang gak kamu suka. Kebanyakan kita kan kalau melihat sesuatu yang kita gak suka. Kita bereaksi. That is also a price. Yes. You create that. That way it's growing. Yes. You train that. You create that disease in your relationship. Iya bisa jadi. Bener juga. Dan ketika dia lakuin hal yang menyenangkan buat kamu. You silence. It means Biasa it's a punishment. Aja. <coughs> they will receive it as punishment. Ketika mereka lakuin something bad, langsung kamu wa dan perhatianmu langsung tercurah dan tajam. It so, means you give reward in the bad things. Dan apa yang akan terjadi? Dia akan always ulang hal yang nggak menyenangkan buat dirimu terus menerus, karena you reward them. Yeah, 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 yeah. So bagaimana bila every time they do something nice? You treat them. Kasih pelukan ke, kasih something yang dia happy. Yeah, even a thank you is reward. Yes, yes. Dan dan parenting pun seperti itu. Every time the kids do something good, you reward them. And every time they do something not good, you punish them. Yeah. <coughs> dan is ketika mereka, doctor, yeah? ya, ketika mereka asking Perhatian hmm. dan kamu malah dapetin kasih mereka perhatian di jalur yang salah, mereka akan dengan senang hati bikin onar agar kamu perhatiin <laughs> mereka. And they will happy with that because you yeah. kasih rewards di dalamnya. Yeah, 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 yeah. That is interesting. Yeah. Yes. So that is the entity of relationship. So what hmm. is the entity of your relationship? Jangan-jangan your relationship entity adalah fighting. No. It's heavy. I don't like fighting. I think it's no use. Oke, okay, so ganti katanya dengan arguing. Arguing. Still heavy. This discussion. Hmm. Um, ada satu bahasa tapi Nifa belum nemu bahasanya. But it's not arguing, it's a bit heavy on me. Mm. Tapi Nifa ngerti banget dokter bilang the entity of the relationship. I think every people is different. Yes. And finding it is. Dan different. tiap hari kadang-kadang ganti. Ketika kamu wear something dan kamu change something. Entity of relationship tergantung how you lead your relationship. Yeah. Ketika kamu berpikir bahwa, tuh nikah tuh nyebelinnya, pasti dia gini, gini, gini. You create entity of relationship gini, 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 gini. And you're not aware of it. That's the freaking, part. <laughs> freaking <Yes>. part. <laughs> Dan ilusi mu akan selalu menghindarimu untuk melihat that area. But you see them in other people's. But not you. Ah, yeah. You quickly ganti. Nah, ah, dia gitu-gitu-gitu-gitu. So gitu, Tapi kamu uh -huh. lihat di dirimu sih nggak kelihatan sama sekali. Yeah. Dan itu uniknya ilusi, delusi, dan fantasi. Dan bagaimana cara patahin? Complains. Yes. You complain about it. Yes. Dan gimana cara patahinnya? Just go present and reject. Semua ciptaan ilusi, delusi, fantasi needs mind. Yeah. So ketika mindmu rontok, ketika otakmu berhenti, shut down, all delusion gone, all the fantasy is gone, all delusions gone. Makanya hmm. kalau kamu bingung dengan dirimu sendiri, ada body process tentang ilusi, delusi, fantasi, dan kalau memang susah sekali untuk dipatahkan, ada breakthrough untuk matahin otakmu berpikir. So mana yang fun buat kamu? Dan dua mana dua yang dua. so scary buat kamu? Yang maksudnya body process dan breathwork itu ini dua-duanya kan udah jalan. Ya? Breathwork yes. itu itu keren banget. Yes. It's the result that are created. Dan nafasnya in dan nafasnya yeah. harus jaga dalam ya, jangan jadi nafas dangkal. Seringkali mm -hmm. kita aku perhatiin di live seringkali nafas ke sesi 3 dan sesi 4 dia pindah dari nafas dalam ke nafas dangkal. Ya. Yeah. Itu Jadi, nggak si full, berarti beda banget. Nggak capek apa-apa ya, kalau sama, dangkal. <laughs> breadwalk sama BPD ya, Dok? Ya, illusion, illusion, itu <coughs> ya. efeknya di beda Bukan artinya breadwalk nggak bisa check out, masih bisa check out, dan cara check outnya biasanya antara tidur atau pindah ke nafas dangkal. Makanya, ikut live itu adalah sal salah satu cara untuk kita committed untuk change. Hmm. Karena begitu kamu pindah ke nafas dangkal, aku pasti bangunin. Ayo, nafasnya nggak gini, dalam dan cepat. So, artinya full breath, bukan hmm. bukan nafas dangkal. Oke. class. Ya, thank you, dok. Ada lagi. Poppy. Ada mau tanya enggak? Pak Aan Sumarno ini praktisi bukan ya? Aku perempuan dok. Oh perempuan. Waktu itu ya. pernah ikut kelas Brad yang terakhir, dua terakhir kemarin. Oh iya, akses bar sudah ikut belum? Udah. Oke, Udah. jadi ngerti ya pembicaraannya ya. Kemarin habis repeat lagi Ma, mbak mbak Elang. Iya, okay. udah ikut TT Beginning juga sih. Oh keren keren. Berarti bisa ngikutin ya, Ma... bukan orang baru ya? Iya bisa sih. Cuman aku masih gak ngerti si relationship dan TT ini apa dan gimana sebenarnya. Koneksi antara ingin. dirimu dengan segala Baya. hal di luar. Oke. Okay. Segala hal itu bisa diartikan: yang pertama, mantan suamimu yang sudah mati di kehidupan yang sebelumnya, atau mantan istrimu yang sudah mati di kehidupan yang sebelumnya, atau koneksimu dengan bumi, atau koneksimu dengan tuhan, atau koneksimu dengan demons, atau koneksimu dengan berbagai organisasi di dalam kehidupanmu sekarang. Organisasi dalam kehidupanmu sekarang ini bisa bisnis, bisa parenting, bisa marriage bisa pacaran dan bisa pertemanan dan bisa grup kongko atau grup makan atau grup hahahihihahihih dan bahkan grup praktisi akses oke okay. oke okay? so, saat kita menciptakan entity of relationship misalnya Uh, kamu create entity of relationship dengan praktisi akses. Oh, tiap kali ketemu praktisi akses, tuh happy. bawahnya langsung buang-buang sampah. So, your entity of relationship, tiap kali ketemu mereka, adalah always happy, dan kamu bisa releasing sampahmu. That is the entity of relationship. Nah, problem akan selalu muncul apabila you change the subject but you don't change the object, misalnya mantan pacar yang dulu kamu berantem karena perselingkuhan dan kamu nggak selesai dengan itu so your entity with relationship pacaran adalah selingkuh maka this fear and this anger this hate and this paranoid akan kamu bawa untuk the next relationshipnya dan akan jadi seracun pengganggu untuk yang seterusnya karena apapun yang terjadi kamu akan selalu bandingkan sama yang udah selesai. Oh iya sih, ya yeah, benar. Jelas, oke. Okay? Nah, pada saat kita ngalamin yang seperti itu, maka kita tuh bisa lo rubah ini. Kita tuh punya knowledge untuk ini. Kita tuh bisa change the situasinya. Kita tuh nggak stuck dengan yang lama. Jadi kalau kita lihat hal-hal poin-poin besarnya tuh ada beberapa poin yang kita bisa beresin one by one, tapi yang yang diajak untuk berfokus adalah dirimu sendiri So please check dirimu sendiri Kita udah pernah memilih untuk belajar akses You choose to, to learn about the light You choose to learn about consciousness You choose to learn and communion to the God Okay So the question is What is your relationship with the anti-God before? Or the demons before, maksudnya gimana, Dok? <laughs> Gini, kamu kan sudah belajar akses, kamu milih hmm. untuk untuk masuk di jalur kesadaran, ya kan? Hmm. Hmm. Artinya, sebelumnya kan kamu banyak masuk di area yang nggak sadar, dong. Ya yeah. Oke, okay. so pada saat kamu dulu masuk di area yang nggak sadar itu, what is your relationship dengan tidak sadar? lebih ke ignoransi. Ya, terus mau dia mau dikimain sekarang? Nah, jujur saat ini emang aku lagi bingung sih, bingung, bingung aja nggak tahu, mesti mau ngapain dan gimana? I know, this class itu bawaannya adalah super duper ilusi, delusi, fantasi. Karena hampir semuanya nggak bersedia lihat tentang what is my relationship with others, dan terutama yang nggak pernah mau dilihat adalah what is my relationship with demons. Iya benar. So the questions adalah apa yang sudah kamu terapkan, apa yang sudah kamu ikatkan, apa perjanjian yang pernah kamu gunakan agar kamu tidak bersedia melihat relasimu dengan unconsciousness. Apakah bersedia untuk revoke, recant, renounce, denounce, destroy, and create them all, please? Yes. Right, wrong, good, bad, 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 all, and short, post, perfect, and beyond. If you choose to be conscious, what must die? Literally, pas tadi dokter ngomong gitu kayak there's a punch in my stomach. Yes. Good. Dan nyeri kerusuk kanan juga. Yeah. Makanya, this area ini seru, tapi nggak semua orang mau milih area ini, dan aku pun kebetulan juga kecemplung di area sini yang sudah tiga tahun aku nggak mau lihat, tiga tahun aku selalu menghindar, tiga tahun aku nggak pernah mau baca buku Being You sama The First Relationship. Dan ujuk-ujuk aku ngambil kelas di area situ, dan ujuk-ujuk kebuka banyak, dan ujuk-ujuk aku reject dengan denial, dan ujuk-ujuk Niva bikin ulah, dan ujuk-ujuk aku tanya gimana caranya bikin ini selesai, dan gimana caranya memfasilitasi Nifa, Eh ujuk-ujuk nemu breadwork, eh ujuk-ujuk buat aku sendiri. So bagaimana bila semua ini hanya berkontribusi dengan your questions? Mau nggak terima, mau nggak bersedia, receive all the contributions, karena semuanya akan selalu berkontribusi dengan diri kita. nggak ada orang yang iseng cuma bikin kamu marah, gak ada orang iseng yang cuma bikin masalah doang, everyone related by quantum entanglements to create a contributions to your life. Tanyaan cuma simple, mau receive nggak contributionsnya? Karena begitu kita receive, kita kan so thankful. Kalau nggak ada Niva, aku nggak akan akses semua semua perjalanan lamaku tentang breadwork. dan aku nggak akan nyari area situ dan aku nggak akan nggak akan pernah berpikir karena aku udah merasa aku bisa present in the rest area aku bisa present, tapi in being me and relationship aku nggak mau present langsung masuk langsung automatically ke supermind dan ternyata sulit membedakan pada saat kamu udah di dalam superman. Sulit sekali. Bersyukur dengan kejadian itu, tahu loh, akhirnya aku nemu cara untuk screening aku ini superman atau non-superman. Aku ini mind atau no mind? Akhirnya nemu caranya. Jadi tiap kali kamu ngerasa sudah mulai mikir-mikir-mikir, coba masuk bawa ke nafas dan ask the same questions. Ya, betul. Ya. Yeah. Thank you. Yes. Makanya aku tanya, makanya aku tanya questions yang kemarin. Apa yang sudah kamu, kamu punya tools apa untuk ngecek? Kamu tuh being or beings? Kamu tuh mind or no mind? Kamu tuh present or pretending? Kamu udah punya toolsmu nggak? It it can be any tools. Tapi buat aku turun dengan dengan uh, Modalitas nafas efektif, ya. Kadang belum siap, receiving kayaknya sih. Yes, apa yang akan muncul sesudah kita ask. Karena kebiasaan kita untuk screening judgment itu masih ada, ya. Oh, yang ini aku bisa terima. Oh, yang ini aku nggak mau. Oh, yang ini aku bisa ya. terima. Oh, yang aku mau. Oh, syaratnya terpenuhi, aku mau terima. Oh, oke, ini nggak mau. Aku nggak bisa terima, dan itu seru. Enggak mau terima kalau nggak enak prosesnya. Yes. Sementara receiving is everything tanpa yeah. kecuali including yeah. the good and the bad. Yeah. Jelas ya? Yes. Makanya pada saat aku nyadar tentang ini, langsung the first clearing yang muncul adalah apa yang aku benci tentang orang-orang yang nurturing hidupku. Dan apa yang aku cintai dari orang-orang yang bersedia bunuh diriku di tempat. Apa yang aku benci dengan orang-orang yang kind to me. Dan apa yang aku cintai dengan orang-orang yang cunning to me. Apa yang aku benci dari orang-orang yang regards my body. Dan apa yang aku cintai dari orang-orang yang siap perkosa aku. Dan it's very interesting, ternyata aku cinta sama orang-orang yang siap jahatin aku. Dan aku benci dengan orang-orang yang yang kind, respect, dan juga nurturing my life. Begitu beres Bradshaw dan aku ask questions, aku kaget. Hah? Damn, aku udah pernah ngusir siapa aja orang-orang baik dalam hidupku. So, what is your entity relationship looks like? Ketika kamu pernah punya trauma yang cukup dalam and you keep your hate. So, your entity of relationship is hatred. And every relationship will, based on this hatred, is allowed or not allowed. This hatred is for me or not for me. Can I hate you? Can you hate me? Can we win this hatred? And it will looping around that. I your entity of relationship is hatred. Begitu kamu diganti dengan orang baik, dan entity of relationship masih situ, you will be very happy to kill them at once. Dan lucunya, di kacamatamu, dia yang salah, bukan kamu yang salah. Makanya, based on judgment, when they feel right, you feel wrong but on their judgment you are wrong and they are right. Nggak akan ada, nggak akan ada beresnya, it always loop. Makanya Gary ajak, yuk keluar dari judgment yuk. Look at the math what it is. Nggak memihak yang benar dan juga memihak yang salah. And what will you create? Kamu mau create apa? Dan gak ada yang benar dan gak ada yang salah mau ciptain apa nah bagaimana bila dengan ini kita mulai sadar tentang what is my entity of relationship karena Parenting is entity of relationship dan what is your Parenting's entity is like visi misi parentingmu tuh kayak apa? Galak sama anak kayak mamahmu, mesti tegas sama anak kayak bapakmu, dikit-dikit cubit kayak mamahmu, atau kalau semua harus kasih hukuman kayak papahmu? So what is your entity uh, parenting? Nah, ya boleh. <coughs> ya. Yeah. Berarti uh, entity relationship kita itu adalah dibangun dari judgement kita terhadap relationship itu ya yang paling porsi paling besar iya. Karena porsi gampangnya aduh kalau cuman sama mantan suami ya, atau suami masa lalu atau partner masa lalu itu gampang beresinnya. Yang biasanya PR-nya rada banyak itu tentang all our judgment tentang kita and relationship di dalamnya yang yang terlanjur menciptakan satu entitas baru atau satu kesadaran baru. Kalau kita sudah tidak punya judgment, misalnya apakah entitas uh, relationship kita juga ikut berubah? Menghilang begitu? Dia akan berubah. Dia akan berubah ngikutin apa definisimu tentang relationship? Apa definisimu tentang you? Apa definisimu tentang berpasangan? itu yang by choice ya yeah. yes yang kita mau yang kita mau beresin adalah yang nggak by choice dan nggak works buat kita tapi kita masih stuck di energi itu makanya jadi create looping problem looping problem looping problem di hal area yang sama area yang sama <coughs> dan jangan salah belajar akses pun entity of relationship entity of learning So what is your entity of learning? Mut-mutan, angin-anginan, kalau dijeduk baru belajar, kalau kena, kena hantaman badai baru ngebars, atau consistent bars every week. 24 jam pakai tools, atau kalau keseplak baru pakai tools. <laughs> atau terusnya kalau ingat kalau lagi baca buku aja atau terusnya kalau ingat kalau pas lagi nyantai mandi bab itu inget terus pas lagi kejadian sehari-hari lupa dreng semuanya lupa so what is your entity of learning what is your entity of consciousness seru area ini nih seru seru ya oke okay, dok terima okay. kasih dok ya sama-sama ada lagi pertanyaan? Keren ya, satu jam. Banyak deh, kan udah yeah, dipanggil pop. tadi. Yeah. Um, kalau misalkan tentang relasi di masa lalu, okay, uh, di asas sendiri kan kita sebenarnya no judgment tentang baik dan buruk. So, yeah. everything is actually a contribution, right? Yes. Um, jadi sebenarnya tinggal kita menyadari apa kontribusinya aja kan ya dan tidak. Oke. Okay. Boleh minta lebih penjelasan lagi untuk yang enggaknya. Yang tidak biasanya ada di area sumpah karena kamu wajib ikutin apapun yang terjadi dan kamu nggak akan receive kontribusi apapun dari situ selain ikatan tali dari masa lalu. Oke. Okay. Dan yang kita lakukan hanya cari apa yang menghalangin kamu berubah dan lepasin ikatannya kita nggak kepo tentang storynya, kita nggak kepo tentang dramanya, kita nggak kepo tentang kisahnya, kita cuman cari mana ikatan yang yang bikin kita nggak bisa maju dan kita lepasin ikatan dan kita maju lagi. Seru. Hmm. Ya. Oke. Okay. Lili terakhir. Enggak sih dok tadi udah lewatnya bumbu Holi. Oh, ya, intinya sudah. maksudnya cuman jadi Istilahnya sih, sebenarnya kita ngikutin apa yang sudah kita putuskan untuk berubah, gitu aja ya, Dok? Ya, yes, karena kan, karena kan, uh, jadi banyak. Oh, oh, iya, jadi sadar, aku tuh ini, aku tuh ini gitu. Oh, sepertinya yes. di sini, jadi yes. tinggal pokoknya aku putusinnya, ini aku ikutin perubahan itu, iya, yes. itu, itu, gitu, terus ya. Oke, okay, Dok, yes, jadi karena sering, sering uh, kali kita tuh minta berubah tapi masih berfungsi dari masa lalu, jadi paling sering contohnya kayak... Uh, Kalau di pacaran, kamu udah pacaran dari A, B, C, D, E. Tapi di pacaran E, kamu masih bandingin ke A, masih bandingin ke B, masih inget ke C, masih dendam sama yang D. Terus dikaitin semua ke E. Artinya kamu nggak nggak move on, no? Iya. Kamu Dia masih, masih ke... Kamu uh -huh. masih relate dengan A, B, C, D, E dengan entitasnya Fisiknya uh -huh. kamu udah udah selesai. Tapi uh -huh. the whole energi entitasnya ini akan sangat mengganggu relationshipmu uh -huh. di entitas yang keenam. Itu yang demon ya dok ya berarti ya yes. Itu yang relation dengan demonnya itu yes. Itu yang di, yang dipatahkan yes. ya. Terus es, ujungnya sih ke, po, ke potensi kita gitu kan dok Betul nah, <coughs> uh, Iya karena Dan, dan karena? The, whole, the biggest point dari anti and relationship ini adalah Komunian dengan semuanya Which is beautiful Dengan semuanya dan dan ya. potensi kita kan ujungnya kita jadi ya. kita potensi kita kan. Walaupun ya. different dengan orang lainnya Dok ya, dengan ya. pilihan kita ini ya. ya. Aku ya ya aku dari aku kan ikut ini tuh sebenarnya tadi baru sore daftar. Cuma the whole hari ini tuh aku kesana kesini Aku ngelihat aware banyak hal Dok. Relation semua gitu loh. Ya. Jadi aku nanya what is this ya? Kok ke Pascal 23 itu ada gereja rame banget ya. Nanti ada above beyond rame ya. Ada restoran rame, ada restoran sepi. What is this? Ya aku bilang tuh. Jadi penuh semua gitu. Tapi aku udah buang-buang-buang-buang terus. Aku bilang what is this? Ya aku bilang teh. Sampai akhirnya aku nemuin eh. Kalau yang tepat untuk aku tuh, aku mesti simpelin semua gitu loh dok. Yep. Sist aku mesti bangun sistem yang aku nih akhirnya setelah bertanya, aku mesti karena aku sembari ngeladenin orang lagi kan dok. Mm -hmm. Di topet lah di mana. Wah aku bilang what is this? Ya aku gak. Ini banyak sekali aku buang space dibuang terus tinggal space. Wah, aku kayaknya harus bikin sistem yang sesimpel mungkin untuk aku. aku bilang gitu. Nah, so just create. Iya, itu potensi aku aku lagi lagi create yes. kan sekarang, Dok. So create, terus, create apa yang works for now. Nah, dan ganti yeah. apa yang not works yang sudah the past. Yes. Dan terus sempet ada pop-up, tapi sih bilang tuh lagi sih, maksudnya. Yes. Harusnya kan berbeda. Jadi orang lain kan dibikin Uh, cara manggil pelanggan tuh sampai begitu. Tapi aku mau bikin sesimpel mungkin. Jadi kayak yang harusnya berbeda, cuma aku pikir Enggak ya, dok. Kalau realita kita jalanin aja aja, pokoknya gitu ya, dok ya. Gak ada. Oh. Kamu pernah lihat makanan makanan bayi di supermarket nggak? Pernah. Dulu juga beli. Oh. Conflex, -oh. No no no. Dengerin dulu. Oh iya iya. Conflex, dan segala macamnya. Kamu uh -uh. nyadar nggak bonekanya semuanya lihat ke bawah? Enggak nggak dilihatin. Ya nanti eh, aku kalau kamu oh, oh. nanti kalau kamu lihat desainnya popcornnya oh, oh. anak-anak ya Kellogg's konfliks oh, oh. uh, terus yang gambar macan itu uh, oh, pokoknya semua oh. makanan-makanan anak itu si gambar ikonnya itu matanya semua ke oh. bawah. Kenapa ya dok ya? What is this? Aku baca they, tulisan soalnya. Ya yeah, because they aware consumersnya oh. adalah anaknya bukan mamahnya. Oh. Oh, dari anak kecil gak ke atas Jadi dia lihat ke bawah yes. Yes. So ketika mm. kamu mau undang orang It's not about you loh mm. It's about them What they mm. like What they like Nah dok Tanda petik ya dok ya Mereka tuh banyak Customer-customernya nggak aware Maksudnya nggak aware tuh mereka X-men tapi mereka nggak aware dengan ini Jadi mereka bikin semua tuh ribet, semua tuh dengan kebulak balik, kebulak balik gitu loh dok. So gimana cara ya, bikin mereka dok? aware? Ya aku pikir simpel, jadi kayak tadi udah aku lihat ini kok ada yang order sama aku, ribet-ribet banget ya kenalanku. Dia nanya bolak-balik, aku start pikir dari W. Kamu baca coba. ya deskripsi. Coba start aku dari W. Ya, coba start way. dari W. Uh, what? Iya, what is this? Udah jelas belum whatnya? udah jelas bahwa orang itu X-Men misalnya gitu loh No, yang no, Anken no, 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 no. no, no, no. oh buatnya apa kamu kamu minta mereka untuk aware dengan produkmu uh -uh. oke okay? kamu undang mereka sesuai mereka uh -uh. tertarik kan so uh -uh. the questionsnya adalah what apakah produkmu uh -uh. ini udah menjawab yang mereka cari what penjelasan uh -uh. what untuk mereka udah ada apa belum karena apapun yang uh -uh. ada di otakmu dan apapun yang ada di understandingmu mereka uh -uh. kan nggak tahu nggak tahu. Jadi diarahinnya sesimpel karena mereka nggak mau baca, mereka tuh penuh gitu dok. Iya, kalau mereka nggak mau baca, kamu bikinin yang ngomong nggak? Oh, ya aku arahinnya ke Tokped lah. Nanti kamu baca dulu deskripsi. Karena udah kamu baca itu. kok. Jadi balikin ke aku. Nanti kamu udah placing order, aku balikin ke aku, aku layani aku bilang gitu. Oh, nggak Jadi mau aku baca bikin kok. sampel banget. Dia nggak mau baca ya. Maunya bertanya ya. Karena dia penuh dok maunya denger. Oh. Lu bikinin versi audionya enggak? Oh, I hate to talk. <laughs> Suruh orang hey. lain. Who's that this belong to? Uh -uh. Ngerti gak? Selalu mm. back, selalu back to the first questions. What? Kamu uh. waktunya informasinya udah nyampein belum? Mm. Terus mereka nggak mau baca, ya udah didengerin. Mereka mau denger nggak? Mereka nggak mau denger ya udah kasih lihat videonya. Mereka mau lihat enggak? Mm. Karena nggak mungkin hmm. mereka nggak mau nggak mau di seluruh panca indera mereka nggak mau lihat itu nggak mungkin. Hmm. Pasti ada titik masuknya. So bagaimana bila informatifnya kamu siapin di dua jalur yang berbeda, uh, baca uh, uh, uh. dan video. Iya iya iya. Makanya uh, beberapa beberapa toko-toko kan ada banyak banget yang sekarang ngasih informatifnya tuh description and video. Uh, uh. Karena mereka numer, nggak semuanya mau baca, maunya lihat Sensual. gitu dan suara. ya karena kalau kita nyadar ini entitasnya apa ya mereka tuh maunya apa ya kita kan ngerti apa yang kita sedang hadapin. tapi kalau hmm. aku maunya gini hmm. ya nggak bisa om, kamu yang nyari mereka kok. konsumennya hmm. kan mereka bukan sadar, kamu. sadar banget dok maksudnya kelihatan semua gitu ya. dan mereka tuh sampahnya maksudnya sampahnya mereka tuh mereka dalam kondisi penuh sampai checking out juga kelihatan gitu loh dok lo. Ya. C cuman aku nggak nyediain gitu ya. jadi aku cuman nyediain satu tools aku lempar ke situ gitu oke okay. ya. hmm, harusnya aku sediain bermacam-macam jadi aku tahu mereka gini aku kasih tool yang ini gitu ya dok yes. Ya? Yes. ya ya okay. so, ya oke oh, mau ya yeah. sip beres ya kalau uh, ya, dok, ini ini you. adalah kelas intro Uh, free testernya nanti kelasnya kira-kira 2 jaman sampai 3 jaman tergantung "what is your questions" dan kelasnya ada di hari Rabu malam, tanggal 28 gitu, tanggal berapa, berapa sih? 28, 28, 28, bener hari ini 25, rebut tanggal 28, nanti bisa daftar ke hostnya masing-masing. Oke, okay? entity and relationship ini besar banget, panjang banget, dan betul-betul please be present and ask what is my attitude relationship. Lihat ke dirimu, lihat ke relationshipmu, lihat ke marriagemu, lihat ke bisnismu, lihat ke parentingmu, dan lihat dengan your teammates kok kamu udah belajar beginning dan juga lihat dengan demons-mu. Mana area-area yang kamu nggak gali dan mana area-area yang nggak berkembang dengan baik. Demons masih pimpin dirimu atau kamu udah pimpin dirimu di atas demons? Karena selama kamu nggak pimpin dirimu di atas demons dan demons masih berkuasa dengan dirimu, kamu akan always looping back ke belakang. pilihanmu akan selalu kadang-kadang conscious, kadang-kadang nggak -kadang conscious, kadang-kadang conscious, kadang-kadang nggak -kadang conscious. So please be aware and check dirimu sendiri. Oke, okay? kita jumpa lagi hari Rebo untuk yang memilih dan untuk yang nggak memilih, recordingnya akan selalu ada di YouTube di playlist Talk to the Entity. Oke, okay? sampai jumpa dan selamat malam. Dah, thank, thank, Yo, thank, uh, thank you bye, thank you dok.